Mia, aku suka es krim yang besar ini. Es krim. Hello. Wow, ini sangat menarik. Aku mau yang ini sama yang ini. Terima kasih. Coklat. Enggak apa-apa, kita pergi ke tempat lain aja. Aku suka ini. Mia, aku suka es krim yang besar ini. Terlalu besar. Aku kenyang. Mau coba? No. Emangnya kenapa? Cobain deh, enak banget loh ini. Ini itu permen kapas sama es krim. Terlalu manis. Yes. Ini es krim memang manis. Ayo kita pulang. Oke, ayo pulang. Kamu gak makan es krim hari ini, malah aku yang kenyang. Kami akan membuat es krim. Susunya habis. Tidak ada gula. Kosong. Kita nggak bisa bikin es krim kalau nggak ada susu sama gula. Setidaknya kita bisa membuat es krim dari berry dan buah-buahan. Aku mau pisang. Pisang. Pilihan bagus. Kita butuh melon madu. Anggur. Sekarang bekukan. Kita buat dari jeruk dan semangka. Itu sangat sehat. Ayo kita campur. Wow. Siap, es krim ungu. Oh, enak. Sekarang kita bekukan. Apel. Wow. Kita bisa bikin es krim tanpa gula dan susu. Sudah siap, ayo kita keluarkan. Wow. Berry. Oh, ini es krim berry. Enak dan sehat karena hanya memakai berry tanpa gula. Yummy. Wow, es krim buah. Jeruk. Lihat, aku berhasil. Lihat, aku juga.
juga berhasil. Aku punya es krim bentuknya nanas. Dan aku punya kaktus, nikmatilah. Terima kasih. Aku suka es krim yang sehat. Aku juga suka es krim yang sehat seperti ini. Waduh, tenggorokanku sakit. Perutku juga sakit ini. Artem, kamu makan es krim manis? Kamu makan es krim besar dan kamu makan es krim warna-warni. Tapi kamu tidak boleh makan banyak manisan. Itu buruk untuk kesehatanmu. Heh? Besok gak aku ulangi lagi deh. Dan kita perlu beberapa es kering. Mia, kamu ngapain sih? Astaga. Berkilau. Ini tidak bekerja. Mia, kamu ngapain sih? Ini tidak bekerja. Kamu bereksperimen ya? Benda ini sangat menarik. Wow. Coba lihat ini. Ini adalah permen gelembung. Kita masukin lagi. Oh, aku punya satu lagi. Segelas air, madu. Minyak. Oh, wow. Penjepit kertas. Anggur dan bola pingpong. Eksperimen. Oh, itu mengapung. Sangat-sangat menarik. Sekarang penjepit kertas. Penjepit kertas adalah benda yang paling berat di sini. Dan dia langsung tenggelam, jatuh di madu. Oh. Anggur, dia mengambang di dalam air. Dan bola pingpongnya mengapung di minyak. Aha. Masih ada satu eksperimen menarik lagi nih. Kamu siap? Yeah. Pertama, kita harus tambahkan air dulu. Dan kita perlu beberapa es kering. Harus hati-hati ya, minta tolong orang tua. Wow. Apa yang sedang kau lakukan? Eksperimen. Aku suka eksperimen. Lihat nih eksperimenku. Wah. Wow. Ha!
Wow. Gelembung. Sihir. Aku itu beli HP dari Tokped. Permen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mia, ayo ke sekolah. Aku cerdas. Belajar membaca. Sampai jumpa. Aduh, selamat tinggal. Kamu itu pelukis. Gambarkan kami. Okay. Itu sangat lama. Kami lelah. Tunggu. Siap. Hah? Ini bukan kami. Pergilah belajar. Gigiku sakit. Tolong. Aku dokternya. Tolong saya, dokter. Aduh. Aku tahu. Wah. Aduh. Menari. Masih sakit. Ini mah nggak guna. Kita butuh solusi lainnya. Permen. Ini adalah permen. Emang bisa nyembuhin? Tentu saja. Aduh. Ini malah tambah sakit. Dokter, seharusnya pasien nggak boleh makan permen kalau giginya lagi sakit. Ijazah nembak ya? Ouch. Punten paket. Oh, ada paket. Ini boneka. Ini bukan paketku. Aku itu beli HP dari Tokped. Lihat, ini buktinya. Aku tidak bisa membaca. Kamu udah terlambat. Untuk bekerja dengan baik, kamu harus belajar di sekolah. Ayo ke sekolah. Mia, ayo pergi ke sekolah. Aku membeli begitu banyak barang. Kita berdua lupa cuci tangan. Kosong, tidak ada makanan. Aku tahu harus kemana. Ke Indomaret. Enggak. Kita harusnya ke Pasar Senen. Indomaret lebih baik. Enggak. Indomaret. Pasar Senen. Indomaret. Enggak, Pasar Senen. Bertani lebih baik. Aku akan pergi ke Indomaret. Aku mau ke Pasar Senen aja. Aku akan pergi ke pertanian. La 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 la.
Mantep banget. Kita butuh tomat. Stroberinya enak banget. Nanti di rumah aku mau makan beberapa. Aku mau pulang, terus aku tunjukin barang belanjaanku. Muffin coklat. Aku suka toko roti. Aku membeli begitu banyak barang dan aku ingin memakannya, tetapi aku harus mencuci tanganku dulu. Bertani lebih baik. Tidak. Pasar Senen lebih bagus. Lihat banyak banget kan ini belanjaanku. Segar banget. Punya aku juga segar. Aku punya bawang. Aku punya tomat. Indomaret lebih baik. Kupu-kupu untukmu. Thank you. Dan aku membeli muffin yang sangat enak untukku. Tetapi aku harus mencuci tangan dulu. Kita berdua lupa cuci tangan. Perutku sakit. Apa? Kamu tidak mencuci tangan? Dan makan makanan kotor? Aduh. Tidak masalah di mana kamu membeli makanan. Yang penting adalah tangan kamu bersih atau kotor dan apakah makanan kamu bersih. Dan kalian harus pergi ke dokter. Ya udah yuk. Kosong juga. Wow, kita harus menemukan kuncinya. Kosong. Nyam, lezat. Mia, jangan makan itu. Jangan. Ini juga kosong. Ayo. Es batu. Slime beku. Aha. Oops. Kosong. Kosong juga. Kosong juga. Di mana kuncinya? Wow. Di mana kuncinya? Wow. Kosong juga. Kosong. Artem, lihat. Ada kotak lain. Aku melihat kuncinya. Di sana. Artem, lihat. Ada cacing. Iu. Aku tidak akan menyentuhnya.
cincin magnet. Wah, ayo kita coba. Kami menemukan kuncinya. Ya, kita sekarang bisa buka pintunya. Sekarang kita bisa bermain. Mia, di mana kamu? Oh, tambah lagi. Kok jadi gede? Ini cukup. Semuanya menjadi besar. Garamnya juga besar. Ini garam beneran. Oh, minyaknya juga. Besar banget. Dan juga berat. Apaan nih? Kerjaannya Mia ini pasti. Mia, di mana kamu? Mia, ini tongkat ajaibmu bukan? Iya. Pantesan aja ya. Lari! Lari! Waduh. Seharusnya kami nggak mainan ini. Dasar cewek. Ayo ke kebun binatang. Ke kebun binatang, ke kebun binatang. Oke, ayo Dandan. Oke. Ayo ke kebun binatang. Ayo siap-siap. Ayo ke kebun binatang. Ayo ke kebun binatang. Oke. Di mana Mia? Tidak tahu. Lama sekali. Mia, turun. Cepat. Mia, kamu sangat cantik. Ayo, ayo. Now. Kenapa? Aku perlu ganti. Ganti? Oke, pergi, tapi cepat. Aku perlu tas.
cantik. Ayo. Aku perlu ganti baju. Ganti lagi? Oke, pergilah, cepat. Ah, dasar cewek. Oke, Josh, ayo kita pergi. Aku perlu ganti. Mau ganti baju lagi? Ya. Ups. Aku perlu ganti. Ganti lagi. Oke. Oke, oke. Mia, kamu jadi bel? Ups. Sana ganti dulu. Oke, aku perlu ganti. Suka. Ups. Aku mau tidur. Kebun binatang. Kebun binatang. Malah hujan nih. Sudah terlambat. Kamu ganti baju terlambat. Maaf, aku perlu ganti. Kamu mengacaukannya. Ah. Hah, kasang. Ah. Yummy.
enak sekali. Kue ulang tahun untukmu. Mia, kamu mengacaukannya. Ulang tahunku bulan Mei, tapi sekarang bulan April. Ayo makan. Ayo makan. Ayo sini bayar. Aku mau tidur. Aku mau juga, Tidak, Mia. Tidak. Ini buku catatanku. Saat kamu besar nanti, kamu akan mengerjakan PR-mu. Aku mau berenang. Tunggu aku. Aku bisa sendiri. Kamu terlalu kecil. Kamu tidak bisa pergi sendiri. Aku mau berenang. Tunggu aku. Tidak, Mia. Kamu terlalu kecil. Hah, aku mau juga. Tidak. Kamu terlalu kecil. Aku butuh rumah baru. Kamu mau keju? Ayo sini bayar. Aku tidak punya uang. Kalau nggak bayar, nggak dapat keju. Tidak bisa pergi kemanapun sendirian. Mia dan kalian yang nonton, kalian harus berhati-hati dengan mesin ini. Mia, kamu udah besar. Cocok sekali nih. Wah, ini adalah kebun labu. Keren banget nih. Tunggu, aku bantuin. Guys, kalian harus selalu menjaga saudaramu supaya saudaramu selalu aman. Mia, jangan ke situ. Bahaya tahu. Dasar anak kecil. Guys, kalian gak bisa main traktor sendirian. Harus sama orang tua.
Sekarang kita akan menembak menggunakan jagung. Tembakannya Mia jauh banget. Boleh juga. Aku juga mau coba ah. Wah, tembakanku juga jauh. Ini keren sekali. Sekarang kita coba pakai tomat. Guys, ini adalah labu yang paling besar di dunia. Pasti berat banget ini. Ini beneran loh. Hati-hati. Ini labu semangka. Ini labu lumayan besar. Ternyata berat juga. Anak kecil tidak bisa bawa yang berat-berat. Ini hari yang luar biasa. Akhirnya kita ke kebun beneran ya. Lihat itu ada tomat. Wah, kayaknya kita terlambat nih. Tomatnya udah busuk semua. Guys, kalian jangan makan tomat busuk ketika pergi ke kebun ya. Ya, boleh dimakan ini. Enak. Waduh, perutku sakit. Harusnya ini aku cuci dulu. Mia, ini ladang timun loh. Masih seger nih, kamu boleh ambil. Ini wortel. Guys, kalian jangan mencabut wortel yang masih kecil. Masih bisa tumbuh ini. Mia dan kalian yang nonton, kalian harus berhati-hati dengan mesin ini. Tangan kalian bisa kepotong. Hati-hati ya. Kita sampai di kandang ayam. Hati-hati ya. Jangan masukin jarimu ke dalam situ, supaya jarimu gak ditotol sama ayam. Tolong. Kalian harus berhati-hati kalau main sendirian. Kalian bisa terluka loh. Dan jangan lupa selalu cuci tangan setelah selesai. Jangan lupa ya. Aduh. Ini coklat. Ayo bermain sepak bola. Kami membutuhkan bola. Di mana bolanya? Tidak di sini. Kita perlu memesan yang baru. Halo, kami membutuhkan bola sepak baru. Oke. Tunggu. Bolanya aneh. Itu balon. Aku akan menanganinya. Halo? Ini balon. Dan kami membutuhkan bola untuk sepak bola. Oke. Tunggu. Apa ini? Bola aneh? Stacy bola.
Tidak, aku bukan bola, tapi aku tahu harus bagaimana. Siap. Ah, itu kursi. Itu kursi. Dan aku meminta bola, sepak bola. Aduh. Bola ini terlalu besar, lebih besar dari aku. Mia! Mia berhenti! Bola! Aduh. Aha. Ini adalah bola untuk pool. Oh. Kita perlu memesan yang baru. Aha. Beri aku telepon. Halo? Aku butuh bola. Oke. Bye-bye. Ini coklat. Yeah. Kami akan minum teh. Yum. Coklat. Bola coklat dari permen. Yum. Anak-anak, jangan banyak makan yang manis-manis. Mana iPadku? Dan di mana semua permainku? Main. Tidak. Main. Aku sibuk. Pergi. Siapa kamu? Aku Mia. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku butuh mainan. Pergi sana. Aku lagi sibuk nih. Tidak, ini boneka. Aku tahu harus bagaimana. Ayo main. Oke, bagus. Tidak, aku sudah tua. Kakiku sudah nggak kuat. Oke. Apa ini? Oh, aku tahu ini. Bagus juga ya. Ini bukan mainan. Aku punya mainan buat kamu. Kamu bantu aku, aku bantu kamu. Thank you. Pergi sana, lagi push rank nih. Aku jadi lapar nih. Hey, sini kamu, sini. Apa? Aku lapar, aku pengen makan nih. Oke. Aha. Aku suka permen. Beri aku boneka. Oke. Aduh.
Di mana iPadku? Dan di mana semua permenku? Hah, Mia? Di mana iPadku? Dan dari mana kamu mendapatkan semua mainan ini? Dari kolam. Dari kolam? Apa kamu pergi ke sana sendirian? Kamu tidak boleh melakukannya. Aku perlu memeriksa siapa yang memberikan hadiah. Oke. Wow. Apakah kamu membagikan hadiah? Siapa kamu? Aku datang untuk hadiah. Berikan aku hadiah juga. Hah, hadiah. Gara-gara semua hadiahmu, gigiku dan mataku jadi sakit. Apa? Kamu tidak boleh bermain terlalu banyak. Dan makan banyak permen itu buruk bagi kesehatan. Sikat gigi dan pasta gigi. Sekarang kamu harus menyikat gigi setiap hari. Oke, tapi mataku juga sakit. Kamu terlalu banyak bermain. Matamu jadi sakit. Dan sekarang kamu harus memakai kacamata untuk melihat lebih baik. Jadi seperti itu. Makasih udah dibantu ya. Terima kasih. Mia, Mia.